kata orang, menjalin suatu hubungan kisah cinta itu adalah menyatukan dua kebahagiaan yang sudah dimiliki masing-masing menjadi kebahagiaan yang melimpah ruah. Tapi hal tersebut berbeda terbalik pada kisah cinta yang aku miliki di masa lalu. Ya, aku pernah terjebak dalam hubungan yang, ya, bisa dibilang tidak sehat untuk mental aku sendiri. Hubungan yang saat berada di dalamnya, aku merasakan tidak adanya kebahagiaan. Yang aku dapat hanya perasaan tertekan, tidak nyaman, dan yang paling parahnya adalah aku tidak menjadi diri aku sendiri ketika bersamanya. Tadi aku mau balas chat kamu, tapi kamu udah telepon. Maaf ya. Terus lo ngapain upload foto di Instagram? Gak izin sama gue. Mau genit sama cowok-cowok. Itu foto kapan? Itu foto barusan. Ah, emang lo mau kemana? Rapi banget. Kan kemarin aku udah bilang sih sama kamu, aku mau ke acara teman aku. Emang gue izinin lo ke acara teman lo? Ingat ya, lo gak boleh pergi kalau gak sama gue. Kok kamu kayak gitu sih? Aku kan udah rapi. Di sana ada cowoknya? Ya ada, kan itu acara teman aku. Ki. Lo ngapain di sana kalau nggak sama gue? Mau caper sama cowok-cowok? Udah make up sama baju lo, gue nggak suka ya. Lo mau ngundang cowok-cowok biar liatin lo. Terus dianterin pulang sama cowok-cowok lain. Apa di sana emang ada selingkuhan? Oh, jangan-jangan gue emang mau jalan berdua ya? Kenapa diem doang? Gak bisa jawab. Kamu kenapa sih marah-marah? Aku aja gak ada kepikiran buat selingkuh. Kayaknya cuma teman aku doang. Aku juga cuma pergi ke acara teman aku kok. Gua gak suka lo pergi ke acara teman lo. Mau cewek atau cowok. Kalau lo pergi, masih pergi, kita putus. Kamu sadar gak sih? Hubungan kita udah gak sehat. Aku ngerasa makin gak punya kebebasan. Apa-apa kamu atur, apa-apa kamu larang. Orang tua aku aja gak pernah kayak gitu. Ya gue kayak gitu karena gue sayang sama lo. Aku juga sayang sih sama kamu. Tapi cara kamu nunjukin sayang ke aku tuh salah. Kamu mau tahu gak? Selama aku pacaran sama kamu, aku udah jarang banget berbaur. Karena apa? Karena kamu batasin. Dan aku sekarang udah capek sama semua sikap kamu. Maksudnya? Kayaknya emang harus udahan kayak apa yang kamu bilang tadi deh. Oke, terserah lo. Lo jangan nyesel putus sama gue. Marah pada saat itu yang hanya bisa aku lakukan. Marah pada diri aku sendiri, yang baru sadar kalau aku terjebak dalam hubungan yang tidak sehat untuk mental aku. Tapi, aku tidak mau terpuruk lebih dalam menangisi hal buruk yang sudah bisa aku lepaskan. It's better to be healthy alone than sick with someone else. Bangkit. Memulai semuanya lagi dari awal adalah cara aku untuk menyembuhkannya. Melakukan hal-hal positif yang aku suka,
Belajar untuk mencapai cita-cita yang dulu sempat terhentikan. Menikmati waktu sendiri. Dan lebih menghargai segala hal yang telah dimiliki. Ternyata, sendiri tak seburuk yang mereka katakan. Sendiri memberiku ruang lebih untuk merasakan segala hal yang mungkin aku lupakan. Pada masa lalu, mungkin memang sudah sepatutnya kamu begitu. Agar aku dapat lebih mensyukuri waktu saat ini.